أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang dirjam. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum la tulhikum amwalukum ولا أولادكم عن ذكر الله Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh harta benda kamu dan anak penak kamu daripada mengingati Allah, yakni dengan menjalankan perintah-Nya. Wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Dan ingatlah, sesiapa yang melakukan demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul Dan belanjakanlah sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum seseorang dari kamu sampai ajal maut kepadanya. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib فأصدق وأكن من الصالحين. Maka ia pada saat itu akan merayu dengan katanya, Wahai Tuhanku, alangkah baiknya kalau engkau lambatkan kedatangan ajal mautku ke suatu masa yang sedikit sahaja lagi, supaya aku dapat bersedekah dan dapat pula aku menjadi dari orang-orang yang soleh. Walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali akan melambatkan kematian seseorang atau sesuatu yang bernyawa apabila sampai ajalnya. Wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah amat mendalam pengetahuannya mengenai segala yang kamu kerjakan. Sadaqallahul 'azim. Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.